Selebriti nasional Rizal Gibran menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan seorang promotor asal Kota Semarang. Uang sebesar 130 juta yang dipinjam, beserta janji keuntungan 10%, serta honor pentas bertajuk Psychedelic Festival di Bali, hingga kini belum dibayarkan. Kasus penipuan ini menimpa artis yang juga berprofesi sebagai DJ Rizal Gibran. Rizal sengaja datang dari Jakarta ke Semarang untuk berkonsultasi tentang kasus yang dialami bersama kuasa hukumnya, Heri Darman, terkait dugaan penipuan yang dialaminya. Rizal Gibran mengaku uang miliknya 130 juta rupiah yang dipinjam untuk keperluan pentas bertajuk Psychedelic Festival di Bali oleh promotor event berinisial AB asal Semarang sejak 2017 hingga sekarang tak kunjung dikembalikan. Promotor tersebut dianggap telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang membuat kecewa Rizal, promotor AB pernah memberi cek padanya, namun seakan dicairkan di bank ternyata cek itu cek kosong. Kecewanya karena saya diberikan sebuah pembayaran dengan cicilan, dan itu ceknya kosong. Ini ada buktinya. Sebenarnya cek ada sih di berangkat saya tadi, karena saya berangkat ke sini agak buru-buru, jadi saya nggak sempat baca. Dan di sini ada keterangan dari banknya. Nah, di sini sudah tempo waktu. Jadi AB ini tidak menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Rizal Gibran. Nah, tetapi ada suatu saat menyerahkan cek, ternyata cek itu kosong di salah satu bank yang ada di Jakarta. Nah, jadi menurut saya selaku kuasa hukumnya Rizal Gibran, itu dugaan penipuan atau penggelapan itu bisa saja memenuhi unsur itu. Heri Darman mengaku masih membuka pintu mediasi secara terbuka dan kekeluargaan. Namun bila tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, pihaknya akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.